kasih ya Bapa. Kami serahkan acara ibadah sore hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua lawat setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang sebentar, kami mendapatkan pemulihan dan doa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Acara ibadah sore hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Walaupun cuaca hujan, masih ada sukacita. Haleluya. Kita akan mengucapkan kami berkumpul memuji.
sebentar kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menangkap janji Tuhan terdengar di dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak pernah thank you.
Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun cuaca seperti ini ya, tadi saya berdoa, Tuhan kalau hari ini mau hujan, biar hujan. Nanti kalau waktunya berangkat, Tuhan beri terang. Tapi justru waktunya berangkat, hujan deras. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang masih bisa menikmati firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan. Tadi saya sudah siapkan facial juga. Ternyata setelah berangkat pagi saya facialku ketinggalan. Ya. Saya mau pakai masker itu nggak bisa. Menggeh-menggeh ya, saya kalau pakai masker. Puji nama Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini, biar tidak mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini, saya beri judul mempunyai iman yang teguh saat dalam pergumulan. Mempunyai iman yang teguh saat dalam pergumulan. Ayat firman Tuhan kita buka Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Ini adalah cerita tentang Stefanus. Stefanus dibunuh. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kalau sudah dapat, kita sama-sama berdiri. Kita akan baca ini bergantian. Ayat yang ke-55 saya ya. Yang ganjil saya, yang keenam panjenengan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah lakukan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Puji nama Tuhan. Ini jangan ditutup apa ibu ya, akan diberi batas saja. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai masalah? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang datang pada jam sore hari ini tidak mempunyai masalah? Tidak ada yang angkat tangan, berarti semuanya punya masalah. Keluarga itu sangat masalah itu sangat pelik. Baik masalah keluarga, masalah keluarga itu bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari anak. Ya. Kemudian masalah ekonomi. Sekarang Yuna katanya, ya Yunanya belum pergi-pergi sehingga mencari nafkah pun sulit, ya. Kesulitan sekarang ini dari berbagai macam bidang, ya. Mungkin juga masalah sakit. Ya. Masalah sakit. Sakit kok tidak sembuh-sembuh, ya, itu juga masalah. Orang-orang yang mengalami pergumulan itu adalah orang yang mendapat serangan dari siapa kira-kira? Orang yang mengalami pergumulan itu adalah orang yang sedang mengalami serangan dari siapa? Dari iblis. Kalau orang diserang iblis, ya, baru orang itu mau, mengapa kok diserang iblis? Mengapa orang-orang percaya itu kok diserang iblis? Ya? Mengapa kok harus bergumul? Mengapa kok harus diserang iblis? Orang percaya loh. Orang beriman loh. Anak-anak Tuhan loh.
Mengapa kok diserang iblis? Mengapa Bapak Ibu? Karena hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan. Ya. Karena hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan. Karena hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga iblis itu enggak terima. Kalau orang dekat dengan Tuhan, kalau orang itu bergaul intim dengan Tuhan, iblis itu enggak akan tinggal diam. Lain lagi dengan orang itu yang santai-santai saja. Saenak-enak pula urip sakarepku dhewe, semau kuwi lah. Orang yang seperti ini iblis gak begitu cedek-cedek. Tapi dengan orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, itulah orang yang diserang iblis. Seperti Ayub, karena dia bergaul intim, bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga iblis itu mempunyai selalu merencanakan hal untuk menjatuhkan iman percaya. Ayo, begitu juga dengan kita, keadaan anak-anak Tuhan. Namun roh yang ada di dalam diri kita, orang-orang percaya itu adalah jauh lebih besar. Kita imani bahwa roh Allah yang tinggal di dalam kita, orang-orang percaya itu adalah jauh lebih besar dari kuasa yang ada di dunia. Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang teguh imannya itu pasti bisa mengalahkan roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu memberikan kesenangan yang semu, sementara saja, ya, bukan kesenangan yang abadi. Roh-roh dunia itu apa contohnya? Yang masih suka bergaul, ya, dengan gosip-gosip misalnya. Yang masih suka bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak baik. Kalau firman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang buruk, itu juga akan membuat kita ikut menjadi buruk. Ternyata pergaulan itu sangat menentukan, sangat berpengaruh terhadap setiap kehidupan manusia. Pergaulan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kalau seorang itu bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, maka orang itu juga akan bisa menjadi baik. Kalau ada orang mengatakan, aku bergaul dengan ini maksud saya untuk menarik dia supaya bisa menjadi baik kok, asalkan kita tidak ngatut, ya, asalkan memang kita percaya bahwa iman kita itu sudah kuat. Kalau kita sampai ngantut, hancur sudah, membawa kebinasaan bagi kehidupan kita. Teladan yang bisa kita ambil dari Stefanus adalah dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya, sampai mati. Ayat yang ke-59, ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Ya, sampai Stefanus mati, dia tetap setia mempertaruhkan iman percayanya kepada Yesus. Ya, dia tetap mengasihi orang-orang yang melempari dirinya dengan batu. Sama saja dengan kita. Walaupun kita merasa dihina, dibenci, diolok, diejek, disindir, tetapi kita mau tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kesulitan itu datang supaya kita menjadi, mengapa kita kok diizinkan oleh Tuhan itu mengalami kesulitan? Kesulitan itu datang supaya kita menjadi kokoh, kuat iman. Tidak menjadi loyo. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 10. Petrus 5 ayat 10.
dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berarti Tuhan mengizinkan penderitaan itu, kesulitan itu, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Maksudnya apa? Supaya kita dilengkapi oleh Allah, ya, diteguhkan, dikuatkan lagi. Kalau seseorang anak kecil saja, anak kecil kalau sudah mulai kepingin jalan, ya, belajar mau jalan, itu saja tantangan dulu, ya. Belajar berdiri, pegangan, kemudian lepas jatuh, bok, gitu. Kemudian mulai terantanan lagi, ya. Kemudian jatuh lagi, seperti itu sama saja dengan kita. Ya. Kemudian sudah mulai unu-unu jalan, bok, tiba, seperti itu. Sakit, nangis, ya. Sama saja dengan kita. Kita mulai mau meningkatkan iman, meningkat iman percaya kita. Ada masalah. Bisakah kita menghadapi masalah itu? Bisakah kita melewatinya? Bisakah kita melalui masalah itu? Kuatkah kita? Kalau kita tidak kuat jatuh, tidak mau mencoba lagi berdiri, ya, berarti kita kalah. Ya. Allah itu adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita, yang telah memanggil kita dalam Kristus. Bersyukur, bersyukur kita adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia Allah. Ya, coba kita baca Roma 8 ayat 18. Saya bacakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan kita saat ini menurut Tuhan itu tidak ada. Seorang atlet ingin menang, dia harus berlatih mati-matian. Dia harus berjuang supaya bisa mencapai garis finish. Kalau dia bisa berjuang kemudian mencapai garis finish, otomatis orang yang bertanding dan menang itu akan mendapatkan piala, akan mendapatkan hadiah. Sama saja dengan kita. Kalau kita bertahan, pertahankan iman percaya kita sampai finish nanti, kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan, ya, penderitaan zaman sekarang ini, ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Betapa luar biasanya Tuhan. Melalui kesulitan-kesulitan hidup kita itu, Tuhan punya rencana yang besar. Seorang atlet itu digembleng oleh pelatihnya. Sama saja dengan kita. Kita ini sedang digembleng oleh Tuhan dengan berbagai macam masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai porsi masing-masing menghadapi masalah itu. Kalau saya seringkali mengatakan bahwa kita menghadapi ujian itu kita bisa melintasi, misalnya orang lari aja 1 meter oh kuat, tambah lagi 2 meter oh kuat, tambah lagi 3 meter sampai
100 meter dan seterusnya kuat, itu terus akan bertambah-tambah. Sama saja dengan kita, masalah itu tidak akan berhenti di sini, tetapi akan terus kita alami sampai kedatangan Tuhan. Ya, mungkin kita merasa sangat berat menerima masalah itu ya, tetapi kita harus yakin dan bersyukur bahwa sudah ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 19. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Oh, 1 Petrus ya. Ini 2 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Ya, itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau orang berbuat salah dihukum, ya, dipukul, dicambuk itu sudah biasa. Tetapi kalau orang itu benar, ya, kemudian mendapatkan pukulan, sakit hati apa tidak kira-kira? Sakit hati sebenarnya. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Dalam pergaulan kita dengan tetangga kadang-kadang diteroki, dengan tetangga kadang-kadang disindir, itu biasa. Kalau seperti itu karena kebaikan, kita dianiaya karena kebaikan, kita dihina orang, merupakan kasih karunia. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia seperti itu. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Dan kita tidak boleh mengeluh ya kadang-kadang ya. Aku kok ora lapo-lapo ya dipleroki. Aku ora lapo-lapo itu kok ya dibenci gitu. Saya dengan teman sekolah saja kadang-kadang juga seperti menang-menangi loh. Masuk ke saya kan setiap hari kerjanya di kantor aja ya. Tidak masuk di kelas walaupun saya melakukan daring, tetapi saya di kantor. Kalau teman-teman itu di kelas-kelas gitu. Orang kok udah orang angin kalau guna kelas matutu tahu itu kalau woro angin. Saya kadang-kadang mikir, apa mau ini? Kalau udah orang angin kok matutu tahu woro angin gitu ya. Tapi ya saya tegur. Apa bu? Saya tegur. Akhirnya dia bisa senyum. Ya, seperti itulah. Ya. Kita menderita menghadapi berbagai macam masalah itu merupakan kasih karunia ternyata. Ya. Percaya kepada Yesus dan menderita bagi Kristus diolok, dihina, dipitnah, dibenci itu adalah anugerah. Mengapa orang percaya saat mengalami penderitaan masalah tidak mengeluh? Saat mengalami masalah, saat mengalami problem yang sangat berat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengeluh. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bersyukur. Kenapa? Kalau kita buka lagi tadi di Kisah Rasul ya, mengapa? Mengapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu saat mengalami penderitaan atau masalah tidak mengeluh? Karena di dalam ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Menatap ke langit, melihat ke atas. Siapa yang dilihat? Yesus, Tuhan Yesus. Memandang kepada Yesus. Wis aku wis biar aja orang mau ngomong, yang penting saya pandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengeluh saat menghadapi tantangan yang sangat berat.
Lu angker lo itu. Enak ya no masalah kok gak perlu ngersolohin yo. Tapi mari kita belajar tidak perlu. Kita mau melihat ke atas. Ada siapa di atas? Ada Tuhan Yesus, Allah yang besar. Ya, kita mau pandang kepada Yesus. Kemudian itu yang pertama. Yang pertama, orang yang percaya tidak mengeluh saat mengalami masalah itu karena pandang kepada Yesus. Yang kedua, berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Menyerah. Terimalah rohku. Menyerah kepada Tuhan. Berdoa, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan menghadapi semuanya ini. Saya serahkan, saya bawa dalam tangan. Berdoa, menyerah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Saat mengalami masalah yang berat sekalipun, tidak mengeluh, tetapi yang pertama adalah memandang kepada Yesus, pandang ke atas, pandang kepada Yesus, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin menganggap saat ini saya tidak ada masalah, masalah saya sangat berat. Masalah saya sangat berat. Tetapi saya, ya Tuhan sudah, kalau Tuhan memang izinkan, sekarang saya hanya pandang kepada-Mu Tuhan. Saya serahkan masalah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saya tidak mampu, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak ada artinya apa-apa. Mungkin ini ujian dari Tuhan. Saya serahkan. Kekhawatiran ada, ketakutan ada. Tetapi sekali lagi, kita mau belajar pandang kepada Yesus, ya. Kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang sempurna. Masalah datang untuk memurnikan, untuk memurnikan kita makin indah di hadapannya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 6-9, saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya. Jadi itu membuktikan kemurnian iman kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang mana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji nama Tuhan. Semakin kita mendapatkan berbagai macam masalah, persoalan dalam kehidupan kita, itu untuk menguji iman percaya kita, kemurnian iman percaya kita. Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Adakah kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita? Mengapa Tuhan itu seolah-olah berdiam diri saat masalah datang? Tuhan kok ngerekan yo? Masalahku seberat ini, Tuhan kok gak ngerekan aku ya? Aku berdoa bertahun-tahun loh, tapi Tuhan kok gak menghiraukan saya ya? Tuhan gak mau menjawab doa saya, kenapa? Seorang guru yang baik. Kebetulan saya di sini guru. Ya, seorang guru yang baik itu akan selalu berdiam diri saat murid-muridnya menghadapi ujian. Saat murid-muridnya mengerjakan ujian, ya,
Guru yang baik akan berdiam diri. Lihat saja, mengawasi. Anak-anak mengerjakan saja. Guru di depan mengawasi saja. Bagaimana tingkahnya anak-anak? Gitu. Mengapa guru itu berdiam diri saja? Karena guru itu yakin bahwa anak-anak sudah bisa mengerjakan tugasnya. Anak-anak pasti bisa mengerjakan ujian, soal-soal ujian itu. Mengapa anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ujian itu? Karena oleh guru itu sudah diberikan materi pelajarannya. Guru itu tidak akan menguji anak-anak ya, sebelum materi pelajaran itu disampaikan kepada anak-anak. Sama saja dengan Tuhan. Tuhan akan membiarkan kita mengalami ujian-ujian ya, yang menurut kita berat. Kadang-kadang anak-anak kan juga begitu, wangel soalnya. Kadang-kadang waktu diterangkan enggak krungokno. Ya. Makanya mengalami kesulitan. Sama saja dengan kita, waktu kita diajar oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak menghiraukan. Tuhan akan membiarkan kita kok mengalami itu semuanya. Dan murid-murid itu nanti setelah mengikuti ujian, itu akan mendapatkan nilai dari guru. Nilainya sesuai dengan yang dia kerjakan, sama saja dengan kita. Kita akan mendapat upah. Upahnya apa? Upahnya kalau kita tekun di dalam Tuhan. Upahnya anak-anak mendapat nilai. Upah kita apa? Ketekunan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah upah kita. Kita akan mendapatkan upah. Kita akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mengapa Tuhan menguji kita? Mengapa Tuhan itu menguji kita? Karena dia menganggap kita mampu ya, menghadapi ujian itu. Dan kita pasti akan mendapatkan suatu kemenangan. Seperti ayat 23 ayat 10. Ayat 23 ayat 10. Siapa yang dapat monggo? Bapak ibu yang dapat, ini tambahin aja. Ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Semakin diuji, semakin timbul seperti emas, kelihatan kuning, bersinar. Sama saja dengan kita. Semakin kita mendapatkan ujian, semakin kita mendapatkan tekanan demi tekanan, kita akan timbul iman percaya kita akan tumbuh, semakin tumbuh kesetiaan kita akan semakin kelihatan, ketekunan kita akan semakin kelihatan. Kalau kita tidak ada masalah, kita enak-enak nyantai-nyantai, mungkin lupa berdoa. Tapi begitu masalah datang, wis cepat lari di bawah kaki Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya masalah itu bisa terselesaikan. Mengapa bukan orang lain yang mendapatkan masalah? Kok aku ya oleh masalah sing boratkan ini? Kok aku ya? Kok bukan orang lain? Kenapa? Karena Tuhan itu menganggap bahwa kita mampu menghadapinya. Guru tidak akan memberikan ujian kepada anak yang berat kalau belum memberikan pelajaran kepada anak itu. Ya. Yang ketiga adalah belajar mengampuni. Wangel ya. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu Saudara? Melihat ke atas, pandang kepada Yesus. Yang kedua, berdoa, menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mengampuni. Orang ini akan menghancurkan kehidupan kita. Orang ini akan menghancurkan masa depan kita. Tetapi kita diajar oleh Tuhan supaya kita mau mengampuni. Seperti Stefanus ya, seperti Stefanus mengampuni. Ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
padahal Stefanus sudah dilempari dengan batu sampai nyawanya pun terlepas dari tubuhnya. Tetapi sebelum nyawa itu terlepas dari tubuhnya, ternyata Stefanus masih mengampuni orang-orang yang sudah melempari dia dengan batu. Ya, betapa sulitnya mengampuni. Tetapi itu adalah ajaran Tuhan kepada kita. Ya, mari kita selalu pandang kepada Yesus, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan mengampuni orang-orang di sekeliling kita, siapapun juga. Mereka yang sangat-sangat-sangat membuat kita hancur, yang sangat membuat kita sakit hati, itu Tuhan mau melepaskan sakit hati kita, kepahitan kita, itu kita mau lepaskan semuanya, supaya kita terbebas dari segala beban itu. Ya, puji nama Tuhan. Bersyukur ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih menjalani proses, karena semua itu indah. Kita diproses sakit, tetapi indah pada waktunya, seperti emas yang mengalami proses dilebur, ya, dengan suhu panas yang sangat tinggi supaya kelihatan kemurniannya. Sama saja dengan kita berbagai macam masalah, mari kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mampu? Gak mungkin, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tidak mampu. Karena kita ini siapa? Kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Siapa yang berikan kemampuan kepada kita? Hanya Yesus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya berpanjang lebarkan. Puji Tuhan, kita sudah bisa menikmati firman Tuhan, ya. Tapi ajakan pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, tak takut karena